Kejadian saluran irigasi di Desa Ngereden, Kecamatan Monosari, Klaten, Jawa Tengah yang dikabarkan mendadak berubah warna merah Sungai pada Ngereden, Kamis sore dan sempat menggegerkan warga serta petani langsung ditindaklanjuti jajaran kepolisian Resor Klaten. Kapolres Klaten AKBP Eko Prasetyo melalui Kasubag Humas Ibtu Abdillah mengungkapkan atas kejadian pencemaran yang langsung melambung di media sosial tersebut, polisi akan melakukan klarifikasi saksi yang mengetahui terkait pencemaran air saluran irigasi yang berubah merah. Langkah yang lain yang sudah ditempuh pihak kepolisian yakni pengujian sampel terkait pencemaran limbah di saluran irigasi yang berwarna merah tersebut di laboratorium forensik dan saat ini hasilnya masih menunggu. Ada beberapa saksi yang sudah memberikan keterangan bahwa ada seorang petani sering melihat mobil box berhenti di tengah sawah dan membuang sesuatu. Nah, petani tersebut tidak tahu kalau limbah tersebut akhirnya seperti itu. Jadi dari tim Polres Klaten, Reskrim sudah memberi memeriksa saksi-saksi. Terpisah, Sunarto Kepala Desa Ngereden menyatakan jika kejadian ini dianggap membuat tidak nyaman para petani hingga merusak ekosistem sungai. Apalagi saluran irigasi yang mendadak warna merah tersebut merupakan saluran irigasi utama milik sejumlah desa di dua kecamatan, yakni Kecamatan Wonosari dan Juiring. Itu kalau bahan kimia itu pasti akan mempengaruhi daripada pertanian, daripada petani ya beberapa desa itu. Permasalahan seperti ini tidak hanya sekali ini ya.